sekalian, kita sudah melewati pemeriksaan ahli. Dan saudara-saudara itu sudah mendengarkan semua ahli yang kami tampilkan. Nanti kita akan mendengarkan saksi fakta setelah kita masuk pada sidang berikutnya setelah break selama 1 jam. Nah, saya nggak tahu ya apa pertanyaan atau kesan yang saudara peroleh, tapi all in all kami merasa puas dengan semua ahli yang kami tampilkan, yang menggambarkan fenomena-fenomena yang kita lihat dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Mengenai bansos, semua mengatakan bahwa bansos itu punya impact terhadap voting behavior. Ketokohan itu juga membuat dampak yang lebih signifikan terhadap perilaku pemilih. Jadi kita hidup dalam satu iklim yang ditandai dengan personalized politics. Political has become too personalized. Jadi tokoh itu memainkan peran yang penting. Ya, tentu dalam beberapa hal tokoh bisa juga dilihat secara negatif, ya, kalau dia memainkan perannya secara negatif. Tapi yang pasti tokoh itu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap voting behavior atau perilaku politik atau perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya. Nah, kami juga sudah mengangkat ahli yang mencoba melakukan anatomi terhadap sirekap, terhadap penggunaan data aplikasi IT yang dapat oleh KPU. Tentu kami melihat KPU merasa keberatan dengan testimoni peran ahli tersebut, tapi kita akan uji lagi nanti karena saksi fakta yang akan membawa data-data berdasarkan pengalaman yang dia alami selama ini sebagai ahli IT. Nah, tadi juga ada ahli ekonomi, Pak Didin Demanturi, yang menjelaskan secara sangat jelas bahwa ada peningkatan yang sangat signifikan, luar biasa, dari dana bansos. Malah lebih besar dari peningkatan yang terjadi pada zaman pandemi COVID. Ini kan kita tidak pandemi lagi, kita ini endemik. Kita endemik dan seharusnya tidak selesai. Tapi kenapa angka itu naik? Jawabannya sangat politik. Jawabannya sangat politik karena itu ada kaitannya dengan pilpres, ada kaitannya dengan pemilu. Kemudian El Nino juga sampai di sini. Oh, November. Dan juga angka inflasi kita juga. Jadi penjelasannya sangat jelas dan saya kira justifikasi satu-satunya untuk kenaikan harga bantah penyaluran bansos itu adalah justifikasi politik untuk memenangkan paslon. Itu kesimpulan yang satu yang kita bisa dapat dari presentasi para ahli yang akan tampilkan dari pagi sampai siang. Nanti kita tunggu pada sidang berikutnya, slot break, ya, apa yang akan dikatakan oleh para ahli kita karena mereka bawa mungkin ada tambahan. Sehingga menjadi
hasil perolehan suara akhir. Nah ini evolusi yang sangat apa ya, memprihatinkan kita dan berbahaya dalam penyelesaian sekitar pilpres. Kita mesti mengembalikan ya, kewenangan MK, dan saya percaya Majelis Hakim MK yang sekarang ini sangat sadar mengenai apa yang terjadi dalam tubuh MK. Dan tentu kami juga hakul yakin mereka akan melihat aspek-aspek yang non-angka ya, aspek-aspek yang sifatnya TSM dalam konsiderasi hukum mereka nantinya. Jadi saya tidak terlalu concern dan tidak terlalu khawatir dengan yang lain. Oke, yang lain kan? Nah. Gini, kami sudah melayangkan surat ke MK ya, bahwa di samping 4 menteri yang akan dihadirkan plus dari DKPP yang akan dihadirkan, kami juga akan minta kepada Ketua Majelis untuk menghadirkan Kapolri ya, pada sidang ini ya, kami sudah menulis surat ini. Kenapa Kapolri? Karena nanti akan mendengarkan sekalian cukup banyak hal-hal yang menyangkut kepolisian, polisi yang melakukan intimidasi, kriminalisasi ya, dan terlibat dalam pidana dalam kampanye. Jadi kami ingin minta Kapolri juga untuk memberikan penjelasan dan akuntabel dalam kebijakan-kebijakan dan perintah-perintah yang dilakukan. Karena tidak cukup hanya melihat soal bansos. Kalau Menteri Sri Mulyani, Ibu Risma, Erlangga Hartarto, itu kan lebih banyak kontrol bansos. Tapi kita juga melihat aspek-aspek pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang mencederai demokrasi dan integritas negara ini. Oke, makasih ya. Terima kasih. Kita sedang mengikuti persidangan hari ini. Mungkin semua ahli sudah dihadirkan dan kami sudah menyimak keterangan apa ahli yang dihadirkan dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaannya kita dan kepada para ahli yang pada intinya sebenarnya tidak mendukung apa yang menjadi posisi argumentasi yang diungkapkan dalam permohonan maupun juga di dalam petitum yang disampaikan. Misalnya dua ahli psikologi yang dihadirkan pada hari ini justru malah menjadi kurang bagi permohonan nomor 2. Misalnya Pak Hamdi belum dihadirkan bahwa sejauh mana sih pengaruh dari bantuan sosial yang diberikan kepada rakyat itu terhadap putusan terhadap hukum memilih seseorang atau tidak memilih yang lain. Beliau mengatakan hanya 29%, 71% tidak bisa adalah faktor-faktor lain. Kalau memang cuma 21%, 29%, apakah dalih yang mengatakan bahwa bansos itu adalah satu pelanggaran TSM dan bisa dijadikan sebagai dalih untuk membatalkan hasil pilpres dengan pengaruh yang sebenarnya hanya 29%? Karena itu sebenarnya terlalu jauh. Ini juga psikolog yang dihadirkan yang dulu telah bicara bahwa sebenarnya banyak faktor lain yang mempengaruhi terpilihnya Pak Prabowo Pak Gibran dalam hal pilpres yang lalu, bukan disebabkan oleh faktor Jokowi atau apa-apa, tapi sebenarnya juga faktor ketertarikan orang kepada pasangan calonnya sendiri dan khususnya kepada Pak Prabowo yang menurut dia sebenarnya sudah berkali-kali ikut jadi cawapres ya. Jadi cawapres pernah juga akhirnya menangkan. Jadi itu sudah menjadi satu ingatan publik, ada orang yang menangkan Pak Prabowo yang berkali-kali maju ke jabatan presiden sehingga itu sudah familiar ya. Apalagi sekali ini mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi ketika keterpilihannya menjadi lebih tinggi. Tidak ada sesuatu yang salah dari segi hukum terhadap hal ini untuk melakukan kasus pilpres ini sehingga harus dilakukan pilpres ulang. Kemudian saya ingin juga klarifikasi dari sebuah yang kepada Pak Lutfi Yazid itu saya katakan begini bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu adalah satu putusan yang problematik dan tidak ada orang yang mengatakan tidak problematik sampai hari ini. Memang iya dia problematik, hanya dibawa ke DKPP, diuji lagi dua kali ke MK, walaupun ditolak oleh MK, dan memang dia problematik. Pada waktu saya mengatakan, seandainya saya menjadi Gibran, mungkin saya tidak akan maju dalam pencalonan, karena saya tahu ini
ini perlu banyak. Tapi kalau beliau ingin mengambil keputusan yang maju, saya hormati keputusannya. Dan ditanya pada waktu itu, ada ketua PBB dan partai koalisi akan mencalonkan Pak Gibran. Kebanyakan dalam demokrasi itu orang yang kalah akan itu orang yang menang. Apalagi kami tidak bisa kalah. Karena itu keputusan seorang koalisi dan kami bagian dari koalisi, kami tunduk kepada keputusan koalisi itu. Jadi bukan tadi yang beliau katakan, Yusril pernah mengatakan, kalau saya Gibran, saya akan minta dia untuk mengatakan. Itu kan tidak logis. Kalau saya Gibran, saya akan begini. Cuman kalau saya Gibran, saya akan minta dia melakukan ini. Kan tidak logis semua seperti itu. Jadi saya kira ini clear, supaya tidak menjadi persoalan, karena agak kurang baik juga ya. Dalam persidangan seorang advokat sepertinya mengadu domba antara advokat dan klien. Itu tidak pantas untuk dicapai. Kita tidak etis melakukan hal seperti itu dalam persidangan. Dan persoalan yang menjadi clear, tidak ada persoalan lagi sejak awal. Kita sepakat bahwa bagi bagian kita dukung, kita calonkan. Bahkan ketika beliau datang ke rumah, itu mengatakan sekarang saya akan siap untuk membantu aspek-aspek hukum yang sepanjang perjalanan melakukan dalam diversity. Jadi persoalan seperti itu sebenarnya. Kalau juga pelajaran sedangnya apalagi sepertinya membuat konflik antara klien dengan advokat, saya kira memang tidak mestinya harus dilakukan semacam itu. Tapi saya akan diam kali ini. Terima kasih. Sini tak? Oke. Lalu siap-siap tuh kalau gue. Hari ini semakin lucu lagi. Kemarin saya udah ketawa terpingkal-pingkal. Sekarang jauh lebih parah. Parah banget. Masa 97 juta suara lebih dari Prabowo mau dibatalkan dengan kesaksian pesan-pesan moral dari Romo? Kan ini kan masalah hukum, bukan masalah pesan-pesan moral. Ya. Jadi benar-benar aneh banget ini tim kuasa hukum mereka. Yang kedua, terus dibawa 2 bis 10. 2 bis 10 mau dipakai untuk membatalkan 97 juta suara. Maksudnya akal enggak sih? Gua pusing. Ya. Gue pusing ini praktek hukum yang mana ini coba? Mana psikolog mereka terakhir mengatakan kenapa Prabowo menang? Karena waktu 2014-2019 dia menunjukkan ingin berkuasa. Tapi pada saat dia masuk tim Jokowi, dia menunjukkan sifat yang sangat cool. Ya, dia menunjukkan pribadi yang sangat cool. Bahkan waktu kampanye pun dia diserang habis-habisan, dia tetap tenang. Belum lagi dengan tari apa itu gemoy-gemoynya. Joket-joketnya, itu kata psikolog mereka. Malah psikolognya menguntungkan kita. Jadi benar-benar saksi mereka itu malah menguntungkan kita. Makanya saya bilang, ini 03 ini mau kemana sih? Sudah suaranya parah banget, masih pengen menang lagi di NK. Gak tau gini apa sih? Belum lagi Sirekap di persoalan. Sekarang diakui, pernah gak dilakukan audit forensik terhadap Sirekap? Belum pernah. Hanya asumsi, omong-omong. Jadi ini perkara adalah mengadili perkara omong-omong, ya? Atau lama-lama perkara apa ya? Omong-omong, onde-onde. Gimana Pak Bucek? Jadi kalau sebenarnya permohonan ditujukan kepada KPU, tapi usutannya macam-macam presiden melakukan katakanlah tindakan inkonstitusional, jadi tentara sekali mereka panik. Dan sampai hari ini belum ada satu bukti pun juga yang diserang, misalkan dipertentangkan antara Al-Qurqa dan Pak Yusuf Manahdi. Jadi mereka adu domba kita, padahal kita ini semua utuh. Jadi apa yang saya mau katakan, sudah sejak semula kalau kita lihat kita makin-makin presiden tanpa bukti. Kalau itu kan penjabat jabatan, mesti ada putusan pengadilan. Akhirnya larinya kemana-mana di antara kita dan PT itu tidak nyambung. Oke, saya mau tegaskan mengenai bansos ya. Tadi waktu kita tanya dia punya ahli tentang bansos dan juga Romo, tahun 2021 itu bansos sudah 400 miliar lebih. Tahun 2022 bansos itu sudah 2.400 miliar lebih. Apakah itu untuk politik? Apakah itu pemilu? Kan belum ada pemilu saat ini. Itu benar-benar bantuannya adalah bantuan sosial. 2023 sama 2024 meningkat sedikit. Tapi masih di kisaran 400 triliun. Terus masalahnya gimana? Belum lagi zaman SBY juga sudah ada bansos. Jadi benar-benar alasan bansos itu adalah alasan
nggak ada alasan lagi mereka. Ya, siapa tahu mengharapkan menang aja. Bansos itu benar-benar sudah ratusan miliar sejak 2021 sudah 400 miliar, 2022 sudah 400 miliar, 2024 ada peningkatan. Tapi mas, nggak terlalu besar. Gini dulu. Ya, ya gini dulu deh. Ya. Oke, omong-omong. Benar-benar parah. Apa lagi? Kalau kami sendiri sih tidak berkepentingan untuk menghadirkan Kapolri.
tapi karena Kapolri itu adalah satu jabatan institusi, karena itu memang kehadirannya tidak bisa diminta oleh, dihadirkan oleh kami sebagai kuasa hukum ataupun kuasa hukum pemohon, tapi memang harus dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau kami menghadirkan mereka itu sebagai saksi atau sebagai ahli, itu harus disumpah. Tapi kalau Kapolri menteri dihadirkan, dipanggil MK, itu adalah pemberi keterangan, berarti tidak disumpah. Beda penyelidikannya. Kalau disumpah itu, keterangannya itu menjadi alat bukti. Tapi kalau pemberi keterangan, itu bagaimana semacam memorandum, ad inforandum. Dia memberikan satu informasi keterangan. Apakah hakim? Hakim tidak bisa menjadikan alat bukti, tapi memberikan info kepada hakim untuk memahami konteks persoalan ini. Jadi sebenarnya ada beda antara pemberi keterangan dengan saksi dan ahli yang dia tetapi tidak bisa menjadikan pemberi keterangan. MK bisa panggil siapa aja, mau panggil presiden, mau panggil aja. Ya. Thank you. Ya. Pergi, pergi.